Siang-siang sore saya Ari ya, Pagi ini untuk bedain proses bedain dan royalti. Nah, cakep. Pagi ini sendiri. Ya, untuk proses perizinan royalti dan juga perizinan pemakaian lagu ini seperti apa, Pak? Ya, Pak Jir sempat ramai tuh awal tahun kemarin gara-gara royalti juga kan. Nah, itu seperti apa? Terus untuk duet sama Ayu ini ribet nggak sih proses perizinannya, kan Ayu juga punya teman, punya label gitu, seperti apa itu? Iya, makasih Mas Ari dari Warta Kota ya. Jadi sebetulnya itu udah pasti saya udah persiapkan jauh-jauh hari ya. Karena Pak Jauh Hari juga waktu itu bilang ke saya, Mas Andre, ini saya Pak Jauh Hari nih, tolong disiapin. Jadi jauh-jauh hari sih. Bukan jauh-jauh hari. Ini kan sebetulnya bukan pertama kali. Waktu ATF kan juga kita cover lagunya Bunda Maya kan. Dan itu semua prosesnya sudah dilakukan secara administrasi, secara royalti dan sebagainya. Kita udah izin ke publishernya, ke Bunda Mayanya kita udah izin sebagai pencipta dan penulis liriknya. Jadi setelah mendapat izin dari mereka, kita bikin surat kerjasamanya, tanda tangan, ya udah kita berjalan. Nah, sama seperti ini juga, saya sudah kontak publishernya Nurlela, cuma ternyata saya nggak ketemu. Akhirnya saya kontak Mas Adi Bin Slamet langsung. Nah, Mas Adi bilang bahwa ternyata Nurlela ini tidak didaftarkan di publisher, jadi beliau langsung, keluarga Bin Slamet langsung. Jadi makanya saya langsung bikin surat kerjasamanya dengan Mas Adi Bin Slamet dan keluarga. Secara administrasi dan secara hukum, legalitasnya semua sudah kita urusin, mendapat izin, akhirnya ya sudah kita mulai jalan. Nah, untuk Ayu sendiri, saya juga paham Ayu pasti sudah ada manajemen dan labelnya, makanya sebelum ini berjalan saya juga ngomong ke Ayu, Ayu juga kayaknya udah bisa ngurus sendiri ya. Ya, Ayu boleh jelasin yuk. Ya, jadi emang kan Pak Ayu juga ngomong langsung ke aku dan aku juga langsung ke tim manajemen, dan tim manajemen juga meresponnya dengan sangat bagus dan baik gitu, karena kan Pak Ayu kan juga gak mungkin lah beliau ini sembarangan gitu kan. Ini sampah sembarangan. Bukan, maksudnya ada jawabannya, kalau cuma jelasin maksudnya gak mungkin tanpa izin gitu kan, masalah royalti dan lain-lain, pasti semuanya udah aman lah gitu. Jadi yaudah, tim manajemen ini sendiri dan aku pun juga senang lah bisa diajak kerja sama bareng sama Pak Haji. Jadi ya, semoga lagu ini bisa menghibur semua masyarakat. Amin, makasih. Mas Ari, makasih. Satu lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa? Mbak, mungkin Mbak yang menjemput. Cewek boleh, cewek. Main dan Mbak Ari. Di acara buka puasa 2 tahun lalu ya, kalau gak salah ya. Tahun kemarin ya, kita bawain lagu ini secara live. Terus kemudian dapat respon bagus, viral tuh. Habis itu saya ngomong, yuk kayaknya lagu ini asiknya kita bawain. Ayu juga senang lagu itu kan. Yuk pagi kita bikin yuk, lucu-lucuan aja. Nanti dia bilang gitu, yaudah yuk kita bikin. Tapi nanti kita konsepin serius, walaupun ini kita nyanyinya cover, tapi kita bikin video klipnya serius, terus musiknya dibikin serius, jadi gak asal-asal bercandaan gitu. Nah, hasilnya seperti inilah, nanti kita lihat sama-sama. Kira-kira gitu ya Mas ya? Kedepannya sih ya, rencananya gitu kan. Tadi sudah kita jelaskan, kita pengen banget bikin duet kayak zamannya Bang Benyamin sama Ida Loyang. Jadi jatuhnya gue ketawa dulu apa ya? Kalau proses rekamannya dibilang serius, serius pasti. Kalau nggak mungkin jadinya bagus. Tapi secara take-nya memang banyak bercanda. Dia kan orangnya nyablak gitu kan. Ada dikit dia orang gampang ketawa lagi. Terus yang ngedirect gue lagi kan di studio. Ya udah sama-sama ketawa. Ada di YouTube Tawani TV bisa ditonton. Sekalian subscribe ya Tawani TV. Benar. Di YouTube ini siapa lagi? Nah, di Tawani TV sekarang.
Nah kalau yang tadi apa tadi sipik-sipik itu sebuah hal yang biasa ya, karena justru malah saya memanfaatkan sipik-sipik itu sama Ayu ya, karena seneng aja ngeliat orang-orang heboh gitu ya, kita ketawa-ketawa aja sama Ayu ya. Kalau kalau soal apa dan hal dan lain sebagainya, ya saya sama dia kan berteman banget gitu, berteman baik, dan saya anggap adik sendiri gitu. Begitu juga Ayu, bukan hanya ke saya, ke Wendy, ke Andika, ke Surya, kita juga kayak keluarga. Jadi kalau teman-teman netizen ada yang bikin seru-seruan itu, kita ketawain aja, gak apa-apa seru-seruan gitu. Iya sama sih, nggak jauh beda sama Pak Aji gitu kan. Maksudnya ya, kalau dalam proses pembuatan video klip yang kemarin ya pasti kita bercanda mulu, apalagi beliau gitu kan. Saya tuh paling nggak bisa banget lihat dia bercanda, pasti saya ketawa gitu. Karena dia satu-satu orang yang selalu bikin saya ketawa ngakak. Tapi kalau rekaman ya pasti serius, ada waktu yang serius, ada waktu yang enggak. Itu kalau serius malah nggak asik ya Pak Aji. Iya. Kalau dia soalnya kalau serius sedikit langsung ngantuk, minta pulang. Bercanda terus gitu. Dan kalau soal di sipin-sipinnya dipasang-pasangin, saya emang masih apa aja juga dipasang-pasangin. Jangan kan Pak Aji udah kebal, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Makan serap aja emang dipasangin. Apa sih? Makan serap? Iya benar. Ya pokoknya yang jelas kita sih senang ya, yang waktu itu yang senang melihat saya berdua sama Pak Aji, baik dalam soal kerjaan, bercanda dan lain-lain. Ya kita senang, selagi itu kita bisa menghibur. Betul. Kita happy-happy aja. Dan tujuannya berkarya ya. Betul. Yang penting kan berkarya. Syukur-syukur ya, sipin-sipin itu membuat lagu ini semakin booming. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk